Berikut ini cara untuk mengubah nama aplikasi di HP Realme dan Oppo. Jadi Oppo yang sudah Android 13, dia sudah bisa mengubah nama aplikasi bahkan icon sekalipun. Tapi kita harus download package iPhone-nya atau paket icon-nya. Biasanya itu di sini di bagian wallpaper dan gaya, dia ada icon. Jadi kita harus download dari tempat yang lain. Ini ada khusus. Di toko temanya itu ada. Nah, karena saya bahas nama saja, untuk mengubah nama aplikasi kalian cukup tekan lama seperti ini. Ini kan ada icon pensil di sini, icon pensil kalian pilih. Jadi bisa ubah icon. Nah, tidak ada paket icon karena kita tidak mendownload tadi. Ini bisa diubah dengan kata-kata yang kalian inginkan. Bisa seperti ini. Pilih simpan. Nah, kalender tadi bisa diubah namanya. Tapi ini hanya mendukung di Android 13 ke atas. Bisa kalian coba untuk mengubah icon sama nama aplikasi.